Zulhijjah 28 Muharram 16 September. Kejutan malam ini, 460,000 lesap diperdaya Macau Scam. COVID-19 di Malaysia cecah 5 angka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Adi Akmal Syahrum. Seorang pesara guru kerugian RM460,000 selepas diperdaya sindiket penipuan Macau Scam yang menyamar sebagai kakitangan sebuah syarikat penghantaran kurier bulan lalu. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Jenayah Korporat dan Kewangan Johor, Superintendent Amran Mat Jusin, lelaki berusia 64 tahun itu membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seri Alam semalam selepas menyedari dirinya ditipu. Kes bermula apabila mangsa dihubungi suspek pada 11 Ogos lalu yang menyatakan kondonnya terdapat bungkusan mengandungi kad pengenalan mangsa diterima syarikat kurier berkenaan. Mangsa juga kononnya didakwa terbabit dengan jenayah pengubahan wang haram dan dikendaki memindahkan sejumlah wang miliknya ke beberapa akaun untuk siasatan lanjut. Mangsa yang ketakutan kemudian membuat 20 transaksi pemindahan wang berjumlah RM459,041.90 ke beberapa akaun seperti di arahkan suspek antara 11 hingga 28 Ogos lalu. Bagaimanapun, mangsa mengesyaki beliau ditipu selepas suspek tidak dapat dihubungi sebaik selesai memindahkan wang ke beberapa akaun. Amran berkata kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana menipu. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan sehingga 2 Oktober depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali berkata, perintah berkurung itu meliputi perairan Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Datuk Hazani dalam pada itu menegaskan orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan diisytihar antara 6 petang hingga 6 pagi. Perintah itu diteruskan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong asing yang melawat Pulau Peranginan. Maklumat mendedahkan kumpulan yang menjalankan kegiatan kidnapping for ransom KFR dan kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh ke kawasan berkenaan untuk melakukan penculikan dan jenayah rentas sempadan lain. Ketua Polis Daerah di Ezon bagaimanapun diberi kuasa untuk mengeluarkan permit kepada pemohon yang layak bagi tujuan aktiviti perikanan atau ada keperluan mendesak untuk melalui kawasan perintah berkurung itu. Tindakan pantas bomba berjaya menyelamatkan seorang wanita bersama dua anaknya yang terperangkap dalam kebakaran rumah teres dua tingkat di Taman Puchong Prima. Dalam kejadian jam 8.15 pagi itu, mangsa bersama anak perempuan serta bayi lelakinya tidak dapat keluar disebabkan asap tebal dari dapur memasak. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Selangor Nur Azam Khamis berkata mangsa bersama anaknya yang berusia 9 tahun dan 1 tahun berada di balkoni tingkat 1 ketika anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBB Puchong serta Cyberjaya tiba di lokasi kejadian. Pasukan bomba menyelamatkan mangsa dengan menggunakan tangga di luar bangunan serta laluan tangga dalam rumah. Kebakaran berpunca daripada jerangan masakan. Sebuah restoran yang menyimpan dan memiliki daging haiwan eksotik tanpa lesen di Seri Alam diserbu penguasa dalam satu operasi bersepadu pagi semalam yang hasil pemeriksaan ke atas 10 premis restoran dalam operasi jam 11 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintendent Ismail Dolah berkata, sebuah restoran didapati menyimpan dan memiliki daging hidupan liar iaitu biawak seberat 17.5 kg dan babi hutan sebanyak 4 kg. Tanpa kebenaran di bawah Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2020. Nilai keseluruhan daging eksotik berkenaan dianggarkan berjumlah RM700. Seorang lelaki warga tempatan berusia 57 tahun dan seorang lelaki warga India berumur 26 tahun ditahan. Tangkapan dan hasil rampasan diserahkan kepada Jabatan Perhilitan untuk siasatan lanjut.
Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 mencecah 5 angka iaitu 10,031 kes. Sementara itu, 3 kluster aktif merekodkan kes baharu hari ini dengan kluster Benteng 48 kes, kluster Pulau dan Sungai masing-masing 1 kes. 48 kes baharu kluster Benteng direkodkan di Tawau dan kes daripada kluster berkenaan meningkat kepada 472 kes. Kluster Pulau di Kunak meningkat kepada 10 kes, manakala kluster Sungai di Kedah, Pulau Pinang dan Perlis mencecah 59 kes. Sementara itu, 62 kes baharu direkodkan hari ini dan menjadikan jumlah kes aktif dengan keborjangkitan sebanyak 668 kes. 61 melibatkan penularan tempatan dan hanya 1 kes import. Hilang kaki dan mata demi negara. Bertemu kembali. Hari Malaysia mempunyai makna yang cukup unik apabila ia menjadi simbol perpaduan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dalam penyatuan Persekutuan Malaysia. Di Sabah, semangat cintakan tanah air serta mesej Hari Malaysia diekspresikan menerusi muzik hasil kreativiti anak tempatan. Lagu Sabah Bangkit ternyata mewakili harapan generasi muda yang mahukan suara mereka didengari. Dan perlu lanjut bersama wartawan Lutfi Hafifi Japili. Cabaran tidak pernah lari dalam usaha membumikan semangat cintakan tanah air. Isu korupsi, kerakusan politik serta isu sosial menjadikan ramai di antara kita alpa dan tidak bersifat patriotik. Lantas, lahirlah kemelut yang akhirnya memenatkan emosi rakyat, khususnya anak muda. Muzik video Sabah Bangkit ternyata mencuri tumpuan apabila ia viral sejak dilancarkan pada 9 September yang lalu oleh KG Studio dengan kolaborasi Majlis Belia Sabah. Bagi anak muda Sabah, Benazir Japirio, Sabah Bangkit merupakan cetusan rasa yang disuarakan anak muda yang penat dengan situasi semasa. Saya sebenarnya sudah kecewa juga dengan politik, situasi politik kita kan. Jadi mungkin tiada cara sudah. Jadi inilah salah satu cara yang kreatif yang boleh meluahkan luahan hati yang paling dalamlah dalam hati anak muda ini. Sementara itu, bagi komposer lagu ini, beliau percaya bahawa muzik merupakan medium yang berkesan dalam menyampaikan message dengan jelas dan berani. Muzik memang adalah satu tool yang sangat kuat. It's a powerful tool to spread message. Macam kita sudah tengok, memang lagu-lagu sebelum ni, contoh saya bagi sama, contohlah lagu Ella, Standing in the Eyes of the World. Macam mana dia dapat menyatukan semua orang untuk satu message to unite. So saya rasa macam ada banyak lagi platform-platform lain lah yang orang boleh buat, tapi saya punya expertise in scene music lah. Bagi Faiza, Bangkit diangkat menjadi tema lagu ini kerana sudah tiba masanya generasi muda Sabah bersuara dan berani melakukan perubahan. Okay, kalau kita lihat sendiri perkataan bangkit itu, dia membawa maksud bangun ataupun definisi yang lain pun membawa kita kepada kemajuan. Jadi sangat bersesuaianlah dengan tema Sabah Bangkit itu sendiri yang mengajak anak muda untuk berani bersuara tentang apa yang mereka mahukan. Lambang kebanggaan kami Gunung Kinabalu, bangkitlah wahai rakyat di bawah payung. Keep moving forward, insyaAllah. Sabah, tanah airku, negeri kita yang tercinta. Pemuda, pemudi, semua marilah, bangunlah bersatu semua. Itu rangka pertama dalam lirik lagu Kebangsaan Negeri Sabah. Jelas menunjukkan bahawa peranan generasi muda sangat diperlukan dalam membentuk dan memajukan negeri ini. Mungkin ini manifestasi yang rakyat Sabah mahukan sempena Hari Malaysia. Malaysia yang lebih prihatin, dinamik dan bersih. Kita orang kita, kita jaga kita, bah. Jangan kasih orang tamak curi lagi, bah. Selamat Hari Malaysia, Sabah Bangkit. Laporan Lutfi Hafifi untuk Berita Al-Hijrah.
Penglibatan penggiat seni tanah air dalam kempen tabung pahlawan 2020 antara inisiatif bagi merancakkan pengumpulan dana bagi tabung berkenaan. Golongan artis boleh menggunakan media sosial masing-masing yang mempunyai pengikut yang ramai sekaligus menggalakkan peminat dan badan korporat untuk sama-sama menyumbang. Jadi kita cuba cari jalan bagaimana untuk melaksanakan kempen ini, dan salah satu yang kita lihat adalah kempen melalui media sosial. Dan alhamdulillah ramai artis-artis datang ini dan saya harap ianya boleh membantu kita. Tambahnya, hasil dana ini akan disalurkan kepada veteran ATM dan keluarga mereka yang memerlukan bantuan seperti veteran kurang upaya, bantuan khas kepada balu dan anak-anak, keluarga daif, rawatan perubatan serta keperluan lain. Beliau juga berharap kerjasama ini dapat memupuk semangat patriotik dan cintakan negara, terutamanya dalam kalangan belia bagi menghayati perjuangan dan pengorbanan mereka sebelum ini. Dato' Sri Ismail berkata demikian kepada media selepas hadir majlis santai petang bersama penggiat seni tanah air sempena kempen tabung pahlawan 2020 di Ibu Negara. Darah Satria, hilang sebelah kaki dan sebelah mata, bukti kecintaan terhadap Malaysia. Tidak sesaat menyesal dengan pengorbanan yang dilakukan. Bekas Tentera Darat Meja Besar Raja Musa Abdul Rahman antara yang berkhidmat dalam operasi menentang komunis suatu ketika dahulu. Meja Besar Raja Musa berkhidmat di dalam ATM selama 27 tahun, iaitu sejak Disember 1972. Pertempuran melawan komunis bersama tentera Thailand dalam Op Selamat Sawadi di Betong, Thailand pada 1978, detik paling menduga hidupnya. Namun, ketika berkongsi kisah, tidak ada sedikit pun perasaan sedih pada riak wajahnya. Menurutnya, ketika mereka selesai mengisi bekalan air, tanpa sedar beliau terpijak jerangkap samar yang menghasilkan letupan kuat hingga mengakibatkan kecederaan parah pada kaki kanan dan mata kanannya. Dalam semua alat bawa senjata kan, bunyi letupan kuat. Saya ingat orang lain ke siapa yang kena kan? Saya tak sangka saya ke kena. Tapi Saya tercampak ke belakang. Malam ke atas, nampak ni, apa ni, baku-baku langit lah kan. Itu saya rasa muka saya panas. Aku pipi panas. Saya tengok, merah kan, darah lah. Masa saya tahu, tak rasa sakit, tak ada apa. Itu kaki pula rasa, panas juga kaki. Saya angkat kaki, ujung but saya dah pecah. Namun, kata-katanya terhenti seketika dan beliau mula sebab apabila ditanya perasaan dan penerimaan keluarga selepas melihat keadaannya di hospital ketika itu. Katanya, dia bersyukur kerana isterinya Rosnawati Abdul Rahman, 62 tahun, yang bergelar tunang pada ketika itu, boleh menerima dirinya yang tidak sempurna. Mereka berkahwin beberapa bulan selepas kejadian hitam itu berlaku. Ada apa? Dia pun datang pesan dia. Saya suka semua orang. Sebab ada insiden-insiden yang lain lah kan, macam yang ada yang kawan-kawan saya yang lain. Tunang dia langsung tak datang. Jadi saya tiba. Jadi lepas tu kita pun masa tu tunangan, lepas tu tak lama bulan tahun depan tu bulan 4 kita insyaAllah kita menikah lah. Jadi tak ada apa-apa. Hasil 42 tahun usia perkahwinannya bersama isteri, mereka dikurniakan 5 orang anak. Usianya yang telah mencecah 68 tahun itu dihabiskan untuk beribadah, membantu isteri dan meluangkan masa bersama. Beliau berkata, solat, doa dan percaya pada qadar dan qadar merupakan kekuatan beliau untuk terus redha dengan perjalanan hidupnya sehingga kini. Percaya pada ni qadar dan qadar. Saya pun terima lah kan, memang dah
takdir. Yang Allah Ta'ala telah tentukan. Dan Allah Ta'ala lorongkan cara lain pula untuk saya. Cara ni, penghidupan saya ni, saya yang saya lalui lah. InsyaAllah, Alhamdulillah, saya dapat melalui ni dengan, saya dapat pergi bawa haji, bawa umrah. Lama macam, tak ada kurang daripada orang lain lah. Saya lebih pula lagi. Saya rasa lebih tua lagi. Apa? Katanya, selain percaya dengan prinsip sebagai seorang tentera untuk setia berkhidmat demi bangsa, agama dan negara, baginya perjuangan tanpa batasan adalah makna perjuangan sebenar seorang tentera demi mempertahankan kemerdekaan Malaysia. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Ketika itu, aku hidup dalam dunia yang penuh dengan darah. Tapi, hatiku masih di sini. Di tanah kelahiranku, yang takkan pernah lelah aku pertahankan. Tak apa. Atok cuma terkejut saja. Selagi nadi masih berdenyun, akan ku teruskan sisa perjuangan ini. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Hari Gelap Buat Palestin. Bertemu kembali, pengorbanan para ulama serta pahlawan Melayu yang pernah menggunakan rakit untuk menyebarkan syiar Islam ke pelosok kampung wajar dihargai. Bagi mengenang keperwiraan serta ketokohan mereka, 150 anak muda menyelusuri Sungai Terengganu sejauh 30 km sepenuh sambutan Hari Malaysia ke-67. Perjalanan sejauh 30 km itu menyelusuri kampung dusun hingga ke kampung Mesah di Hulu Terengganu. Kesemua peserta daripada 25 kumpulan menyiapkan rakit ini selama 3 hari dan setiap daripadanya dinamakan dengan tokoh pahlawan seperti Tok Janggut, Mat Kilau dan Abdul Rahman Limbung. Untuk kita mengingatkan balik pada pejuang-pejuang untuk kemerdekaan kita, bukan untuk kemerdekaan sekarang aja, mungkin daripada dulu lagi macam tu apa ni, pejuang-pejuang untuk mengembangkan Islam apa yang berakit daripada Kuala mudik ke Hulu dan ada juga yang daripada Hulu menghilir ke Kuala. Penduduk kampung ni sekitar Dom Telemau ni lah, termasuk juga ada beberapa buah daripada Dom Kuala Berang. Sebanyak 25 rakit kita akan bertaruh hari inilah untuk ke Kampung Mesah. Antara apa namanya rakit ni kita buat semua yang nama pahlawan. Program rakit ini diawasi 4 bot milik pelbagai agensi sebagai langkah bersiap siaga untuk berdepan sebarang kecemasan. Usaha keras penduduk Blok 10 Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru sejak sebulan lalu membuahkan hasil apabila dinobatkan sebagai blok tercantik sepenuh sambutan kemerdekaan dan Hari Malaysia. Mereka menghasilkan kira-kira 25 mural bertemakan Harimau Melaya dan Johor Darul Takzim, lebih bermakna apabila ia menjadi simbolik kerjasama penduduk pelbagai peringkat umur. Kerja-kerja menghias, melukis serta mewarna mural-mural ini dilakukan penduduk berumur 5 hingga 64 tahun.
Jadi tema itu tebat bersama-sama mereka yang tua, muda, kanak-kanak memberikan idea masing-masing. Bertegur lumus 24 jam kita bekerja. Pagi, si pagi, malam, si malam. Kita bertegur lumus untuk menyiapkan blok 10 hingga ke depan, akhirnya hingga ke belakang. Kemenangan itu melayakkan mereka menerima hadiah wang tunai bernilai RM1,500 yang disampaikan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan Warisan dan Budaya Mazlan Bujang di PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru. Pertandingan itu disertai 22 blok PPR dan menampilkan kira-kira 440 lukisan mural bertemakan semangat patriotik dan kemerdekaan. Pengeluar produk berinovatif serta mempunyai nilai komersial tinggi menerusi reka bentuk berkualiti digalak untuk menyertai Malaysia Good Design Award MGDA anjuran Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM. Pengerus Besar MRM Profesor Dr. Muhammad Hariri Abdullah berkata, anugerah tersebut bukan sahaja mengiktiraf industri reka bentuk tempatan, malah menggalak pemain industri lebih berdaya saing setanding negara pengeluar utama seperti China dan Eropah. Ya. Jadi tujuan kita buat program ini sebenarnya untuk menghargai menghargai pereka-pereka tempatan, kita nak menghargai pira industri ya yang memertabatkan peranan reka bentuk di negara kita. Kenapa kerajaan membuat kempen OEM kepada OBM, maksudnya own equipment kepada own brand design. Tapi kita tengok tak akan berlaku OEM kepada OBM, own brand ni, sekiranya kita tidak ada design di tengah. Sebab kita akan ambil design luar, ubah lebih kurang 20-30% and then kita kata itu design kita. Jadi ini etik ataupun amalan yang kita nak ubah dengan industri tempatan. Jadi dengan award ni, alhamdulillah kita dapat tengok banyak peningkatan berlaku di mana pihak industri dah mula ada yang kita panggil in-house design, di mana mereka mengambil design yang bekerja dalam R&D mereka. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Penganugerahan Malaysia Good Design Award MGDA 2019 di Bandar Baru Bangi. Profesor Dr. Muhammad Hariri berkata, tahun lalu MGDA menerima 326 permohonan untuk diiktiraf produk mereka sebagai rekaan terbaik dan pihaknya menyasarkan permohonan sebanyak 550 produk daripada 13 kategori pada 2020 dan 2021. Hadir pada majlis itu Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Lim Ban Hong hadir menyampaikan anugerah MGDA kepada 62 penerima produk pelbagai industri reka bentuk di Malaysia. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Lim Ban Hong berharap melalui peranan dan bimbingan MRM, industri lebih memahami kepentingan dan menitikberatkan elemen reka bentuk dalam penghasilan produk bagi melonjak prestasi ekspor syarikat masing-masing, sekaligus dapat mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai hub reka bentuk menjelang 2029. Syarikat pengeluar yang berminat menyertai MGDA boleh mendaftar sebelum 30 Oktober depan. Untuk maklumat lanjut, layari pautan www.mrm.gov.my atau hubungi talian 03-8992-6043. Perjanjian yang ditandatangani Emirat Arab Bersatu dan Bahrain bagi mengukuhkan hubungan dengan negara haram Israel disifatkan sebagai hari gelap buat Palestin. Ahli Jawatankuasa Eksekutif Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, Wasil Abu Yusuf berkata, tindakan itu juga ibarat menikam belakang Palestin yang selama ini berjuang dan berkorban untuk pembebasan tanah air mereka. Abu Yusuf ketika ditemui Anadolu berkata perjanjian seumpama itu akan meningkatkan kekejaman Israel selain melakukan jenayah seperti rampasan tanah dan dasar pembersihan etnik. Terdahulu perjanjian menormalkan hubungan antara UAE, Bahrain dan Israel dibuat di White House dengan disaksikan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu di Ramallah dan Tebing Barat, rakyat lancar protes menentang normalisasi itu yang dianggap sebagai lesen besar buat Israel untuk terus membina penempatan haram di Tebing Barat. Protes sama turut berlangsung di Hebron dan Gaza. UAE dan Bahrain menjadi negara ketiga dan keempat menormalkan hubungan dengan Israel selepas Mesir pada 1979 dan Jordan pada 1994. Dalam hal itu, Palestin terus dibedil. Israel mengebom semenanjung Gaza pada pagi Rabu sebagai tindak balas serangan roket yang dilancarkan pada malam sebelumnya.
Namun serangan negara haram itu tenggelam dengan laporan perjanjian Bahrain dan UAE untuk memulihkan hubungan dengan Israel di Washington. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap serangan itu sebagai usaha untuk menggagalkan perjanjian antara pihaknya dengan Bahrain dan UAE. Sekurang-kurangnya 15 roket dilancarkan dari semenanjung Gaza antara 8 malam waktu tempatan Selasa hingga pagi Rabu. Sumber rasmi tentera Zionis berkata 9 daripadanya berjaya dipintas oleh tentera udara Israel. Satu daripada roket itu mengenai bandar pelabuhan Ashdod dan menyebabkan 2 individu cedera. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab atas serangan roket berkenaan. Israel menyalahkan Hamas angkara serangan itu. Rejim itu turut memberi amaran kumpulan itu akan menanggung akibat serangan tersebut. India merekodkan 1,000,000 kes baharu dalam tempoh 11 hari sekaligus menjadikan jumlah jangkitan mencecah 5.02 juta kes. Angka harian yang meningkat di negara itu tertinggi di dunia namun masih berada di kedudukan kedua berbanding Amerika Syarikat yang merekodkan 6.59 kes. Memetik Times of India, meskipun penularan COVID-19 di India mencecah 1,000,000 kes dalam tempoh 167 hari, angka juta seterusnya dicapai dalam masa 21 hari sahaja, lebih pantas berbanding Amerika Syarikat dan Brazil. India muncul negara ketiga mencatatkan jumlah 4 juta jangkitan menyusuli AS dan Brazil. Namun pada awal bulan ini pula, bilangan kes wabak berkenaan di India sudah pun mengatasi Brazil. Ujian saringan dilakukan ke atas 1,000,000 penduduk setiap hari namun Bakar menjangkakan angka jangkitan mungkin lebih tinggi. Setakat ini, 1,290 kematian direkodkan di negara itu. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menonton Globe Al-Hijrah Al-Arabiyah menerusi Facebook Live TV Al-Hijrah 8.45 malam ini dan siaran langsung analisis bersama Finas Yunus 9 malam ini. Selamat Hari Malaysia ke-67. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak Malaysia. Saya...